Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kita dalam rancangan dengan ATV Show episod 11. Okey. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Okay, saya sekarang berada di Laut Mati, di tempat mana orang kata sebagai isteri Nabi Lut berada di sini. Saya pun tak tahu betul tak betul. Kita tanya kau kena halang sikit matahari tu, mai. Boleh halang matahari sikit. Nampak? Itulah dia orang kata isteri Nabi Lut dah dibekukan menjadi batu. Tak tahulah betul tak betul. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini bukanlah cerita pasal Nabi Lut. Okey. Jadi saya nak tunjuk pada anda semua laut yang luas ni. Apa kaitan laut yang luas ini dengan apa? Penyampaian saya dalam video ini kali ini. Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala itu di atas segala sesuatu. Itu Allah mempunyai, Allah itu berada di atas segala-galanya. Allah itu berkuasa atas segala-galanya. Dan Allah Taala juga berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmat aku lebih luas daripada segala sesuatu. Jadi kat sini manusia dalam kehidupan selalu berhadapan dengan mehnah dan tribulasi, masalah, problem, cabaran, halangan. Jadi manusia ni kadang-kadang dia hilang punca, kadang-kadang bila berhadapan dengan masalah, kadang-kadang dia terus putus asa, ada yang tu bunuh diri dan sebagainya. Jadi satu perkara yang perlu kita muhasabah balik semula apabila kita lihat keluasan laut ini adalah hidup ni sebenarnya luas, kan? Jadi jangan kita sempitkan dengan masalah kita yang satu tu je, ataupun beberapa masalah kita sempitkan seakan-akan masalah itulah dunia kita. Tapi cuba kita pandang, kan? Cuba pandang ke langit, kan? Yang luas ni. Hidup kita luas sebenarnya. Kita ada orang di sekeliling kita. Kita ada kehidupan lagi. Allah masih bagikan waktu. Kita masih ada Allah SWT. Paling kuranglah, kan? Masih ada Allah SWT. Selagi Allah bagi kita nyawa, tandanya Allah masih hendak kita berusaha, kan? Jadi jangan kita sempitkan masalah kita, jangan kita sempitkan hidup kita dengan masalah kita semata-mata, kan? Jadi kalau kita lihat saudara kita di balik sana, di Palestin sana itu, mereka hari-hari berhadapan dengan masalah. Tapi kita sendiri lihat bagaimana mereka makin hari makin naik, kan? Dulu mereka ditindas, tidak ada kerajaan. Sekarang menang pilihan raya, masih ditindas lagi, tapi mereka terus berjuang. Orang kata apa? Biar mati dalam berusaha daripada hidup tak buat apa-apa, kan? Jadi itulah dia. At least benda itu membuatkan kita rasa bahagia bila kita berusaha. Dan kita mati tu, kalau mati dalam keadaan berusaha tu, kita puas hati. Daripada tak buat apa-apa, kita tak tahu apa-apa. Jadi itulah dia, kan? Kita lihat hidup ni luas. Jangan nampak kadang-kadang satu masalah manusia, bila dia ada masalah dan dia cepat kecewa. Kenapa? Satu lagi masalah lah kerana dia sempitkan hidup dia atas dunia sahaja. Sedangkan dunia ini, hidup ini menembusi akhirat. Di akhirat nanti kita ada satu lagi kehidupan. Kalau kita bunuh diri kat dunia ni, atau kita berputus asa atas dunia ni, maka akhirat kita akan sia-sia. Jadi itu satu perkara yang saya suka untuk penonton semua lihat dan perhatikan, eh. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya, Hila Ashraf, dalam Nangis Lagi TV Show 11 ini. Jadi dunia kita ini jangan kita sempitkan. Dunia ini, hidup kita ini jangan kita sempitkan dengan masalah-masalah kita. Jangan nampak masalah kita itulah dunia kita. Tidak, dunia kita lebih luas daripada masalah kita. Allah ciptakan dunia kita ini luas. Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Taala itu berkuasa atas segala-galanya. Maka kenapa kita tidak sandarkan diri kita dengan yang maha luas itu, kan? Rahmati wasi'at kulla syai', rahmat aku luas daripada segala-galanya. Kenapa kita tidak sandarkan diri kita dengan keluasan rahmat Allah SWT? Kenapa kita sempitkan hidup kita dengan masalah kita? InsyaAllah, sama-sama kita muhasabah. Aku lupa lihada wa astaghfirullah liwalikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.